Neng. Iya, Kang. Masih di Sumatera Jogja malam-malam, Neng. Betul, seru, Kang. Ya, rame nih malam. Iya. Oh, Mas. Oh, iya, Mas. Iya, enak banget aku meleleh-leleh lagi. Enak. Enak ya, Mas ya. Enak ya, Mas. Oh, maaf, Kang. Udah ngomong sama si Mas ya? Udah. Pasti begitu, masnya kan? Enak, Masnya enak. Es krimnya enak. Pasti kan? Begitu kan? Kenapa? Nggak fokus, kamu kan tugasnya ngambil gambar. Kenapa ngobrol sama orang? Tadi nanya apa? Tadi Neng, nanya apa? Neng nanya itu, tadi Neng bilang itu esnya enak ya, Mas ya? Terus? Masnya enak. Terus? Masnya enak. Terus? Mau nanya beli di mana, dia udah pergi. Udah pergi? Bisa. Dia keluar dari mana? Dari sini kan? Pasti dari sini dia, Neng. Ayo sini. Mas, mau yang si Mas tadi? Yang cornetto. Hah? Yang cornetto. Iya. Kang Pepi, ini rasanya baik banget dong. Hah? Saya pengen tiras ini, Mas, yang seru, Mas. Rasa kemangi dan rasa serai, Mas. Oke. Coba rasa-rasa seru. Neng. Iya, Kang. Ini bisa dibilang unik loh, Neng. Aku sendiri... Baru pernah denger ya, Kang, ya? Baru sekarang nih. Ya. Tapi kita ketemunya hari ini ketemu dalam bentuk yang lain. Es krim. Dari rasa, emang rasa kemangi, tapi berasa kayak lebih gimana gitu dalam bentuk es krim. Lucu loh. Jahe. Ini dingin-dingin, tapi anget. Lucu kan? Tetap dengan rasa es krimnya, tetap dengan es krim, dengan susu. Boleh nanya orangnya? Iya, kita kan harus nanya sama yang tahu, Neng, daripada kita ngomong gak jelas, so tahu, tak. Mas, ini Mas, yang ngeladenin kita tadi. Oh gila, pakai stick gitu. Nungguin, enggak, nungguin ya di situ. Pengen ditanya. Oh, pengen banget ya, Mas, ya? Enggak juga sih, Mbak. Bercanda, bercanda. Namanya siapa, Mas? Namanya Waris. Mas Waris? Iya. Begitu masuk, saya melihat bermacam-macam rasa es krim itu di sini banyak banget ya. Iya. Cuman saya melihatnya yang biasa saya lihat umum untuk es krim. Tapi begitu Mas bilang tadi, rasa kemangi. Ah, kemangi. Saya coba terus rasa jahe. Rasa sereh. Nah itu tiga rasa itu yang saya sendiri tuh baru mencoba sekarang. Dan pokoknya sejati rasanya. Enak. Enak banget. Enak banget. Dan itu masih banyak lagi sih. Ada yang belum keluar biasanya ada spesial coklat kayak coklat pedas. Hah? Coklat pedas. Coklat pedas. Iya, coklat pedas, coklat rasanya pedas. Coklat tapi pedas. Iya, coklat tapi pedas. Rasa apa yang paling unik Mas di sini, Mas? Rasa yang paling unik sih sebenarnya kayak kemangi, spesial coklat. Itu di tempat lain juga enggak ada. Tempat lain makanya lebih banyak. Cuman kebanyakan kayak bule-bule kalau untuk spesial coklat, kemangi itu lebih banyak bule yang cari. Kalau orang kita? Kalau orang kita itu kebanyakan aneh mungkin rasanya. Karena daun kemangi, biasanya lalapan dijadiin es krim. Aneh juga di lidah. Kalau saya pribadi masih suka banget tuh. Biasanya pakai lele. Sama sambel. Iya. Iya enak, gitu pakai lele. Iya, iya. Kalau gitu Mas, saya minta foto nanti Mas di Instagram kita ya Mas ya. Oke. Okay. Izin dulu, boleh ya? Gimana foto? Izin dulu ya. Hitungan ketiga, lihat kamera yang warna merah. Kita berteriak, gelato! Oke, Mas? Oke. Okay. Sip. 1, 2, 3. Gelato! Kita usahkan salam ngunyah, Mas. Salam apa? Ngunyah. Oh, oke. Okay. 1, 2, 3. Oke, okay, Bud. Ting, ting, ting. Hidup ngunyah. Ngunyah. Gelato. Gelato. Ngunyah.